Aduh, ini yang pisang eh. Sambut je ni. Alamak, jatuh. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi. Anda mempunyai masalah sakit kaki, tidak boleh berdiri lama, WhatsApp atau call 019-919-9334. Pada hari ini, Rosli akan bermain permainan Surgeon Simulator. Okey, okey. Sebelum ni ada cita-cita nak jadi doktor tak? Kecil-kecil ada kot. Sebab waktu kecil-kecil dulu kan macam terfikir jadi doktor gigi lah kan. Tapi tak boleh sebab tak boleh buat sains. Tapi pada kali ini kita akan bedah mata. Oh, bahagian mata pula. Dah senang je. Pernah main ke sebelum ni? Pernah. Sebelum ni saya pernah main tapi part ni saya tak pernah sampai lagi lah sebelum ni. So saya dah tahu taktik-taktik macam nak menangkan game ni. Okey, sebelum ni pernah main kat mana eh? Sebelum ni saya pernah main dekat MAPS. Masa tu ada boat Minggu Usahawan Nasional. So saya ada satu boat tu ada pemain macam ni. So saya try lah join. Tengok macam mana main ni kan. Pernah ada pengalaman tak? Tengok orang bedah mata ke? Orang terdekat yang bedah mata ke? Kat TV pernah lah. Sebelum bermain, saya akan terangkan beberapa peraturan game ni lah. Boleh. Darah ada di bahagian atas kanan iaitu 5,600 ml. Okay. Sekiranya darah habis, anda kalah. Okey, kalah lah. Tak ada nyawa kedua lah. Tak ada. Adakah Sami sudah bersedia? Sedia. Boleh, insyaAllah. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Oh, dah start dah. Okey, jom. Okey, tengok apa yang ada ya. Tak, sekarang nak buat apa sebenarnya? Ambil mata ke apa? First, kena buka Google ni dulu kan? Dia kena buka Google tu. Tak, sekarang dia pisau sama satu nak ambil ni. Nak buka Google ni pun susah. Macam mana ni? Eh, tak nak dia buka. Fail. Tak, macam nak buka mata dia. Ya Allah, tu pun tak buka. Terpecik darah dia. Oh, kena buka. Sekejap, okey. Kurang kabut tangan lah. Okey, lepas tu saya nak guna gunting ni. So, kita buka kat sini. Okey. Nampak. Dia tercabut. Alamak, jatuh. Cuma pakai gunting pula. Serius. Ni, bapak susah. Dah dapat pisau pun tapi macam mana nak guna. Apa lagi? Kita goyang sikit kepala dia. Oh, tak boleh pula. Saya suka tampar-tampar dia. Sakit member. Taktik dia, kalau kita nak cabutkan mata ni, kita kena gunakan gunting atau menggunakan benda yang boleh tarik. Saya tahu alat dia je, tak tahu nama. Salah juga benda ni kan. Sebab tadi saya pakai yang apa, mesin tu eh. Dia jatuh pula. Nak try kena pakai pisau kecil dulu, tengok boleh ke tak. Tak apa pun. Ya Allah, susahnya. Okey, tak tahu. Sumpah tak boleh. Ya Allah. Sumpah tak boleh, tak kena langsung. Ya Allah, susah kan? Macam buat macam ni? Susah lah nak ambil. Kadang-kadang kita rasa pro tapi sebenarnya tak. Saya cuba untuk memotongnya tapi tak dapat. Agak susah ya. Saya tercongkel muka dia sendiri. Saya duk aim dia punya. Lepas tu, tak kena pun. Tak cabut pun. Saya nak kena muka dia. Tepi. Okey. Macam mana saya nak buka ni? Cuba buka, boleh tak? Tak boleh juga. Buat kita cocok air dulu mata dia. Kalau betul-betul ni, mati ni. Kenapa tak keluar ni? Dulu boleh ya.
Ini yang membuatkan aku marah ni. Okey. Alhamdulillah. Dah tercabut ya Google dia. Okey, sekarang ni saya cuba untuk belah mata dia. Mata belah mana sebenarnya? Dua-dua ke? Okay, bulat level dia makin kurang eh. So kita guna benda ni untuk views. Alamak, salah angkat pak. Apa tak apa, kita guna benda lain. Ah, nampak tu, kena mata, siap. Oh, ni tu ni. Sakit oh. Saya masih mencuba untuk cucuk mata dia, tak cucuk-cucuk. Cik tak tahu benda tu dah cucuk ke belum? Makin berkurang lah ni, sebab dah terluka dah fashion ni. Pakai hammer boleh tak? Tengok. Tapi kau tengok terbalik macam mana? Kena pusing kan? Saya nak pusingkan tangan dia. Susah ya? Macam mana ni? Allah. Aduh, ini yang pisang eh. Aduh, sekejap. Oh, okey, selamat. Okey, itu function dia. Macam mana saya nak pusingkan alatan dia? Aduh. Tak, kalau tak boleh ambil macam mana ni? Tangan dah perlu pusing kan ni? Kat gunting ni dah setengah jam. Susah lah pula pakai ni. Macam tu lah, cara-cara suntik orang. Macam tu kah? Lepas tu, lepaskan kan macam mana? Dah cocok kan? Macam tu ke? Tergantung kot? Nampak situ keluar satu. Dia kalau siapa yang tahu main game ni kan, dia sebenarnya senang je. Saya ni acar-acar pro je. Maps event lah. Nampak aku mimpik. Akhirnya. Tak apa pun. Siapa boleh main game ni? Bawanya. Tapi masalahnya gunting dah tak ada. Gunting dah hilang. Jatuh. Kena lagi. Dan. Oh, dia kira benda hijau terjatuh, pisang lah. So, kena pandai lah, kena sikit. Tak. Ini, kalau betul-betul tak tahulah benda mata macam ni ke tak. Berjaya pun. Baru dapat buka Google tu, setelah sekian lama. Tapi dalam makin kurang ni. Macam tak sempat. Ni dah tak bedah mata ni, bedah otak dah mana. Masuklah kat mata ni. Tak nak masuk. Cuma masuk. Masuk. Jangan main-main. Masuk je. Pak. Tidak. Okey. Lepas tu tarik. Sampai terkeluar ke apa biji mata? Kalau dia tak nak keluar. Okay, saya tak ada berniat untuk mencarut. Ui. Kau nak mata tak nak mata ni? Nak bagi mata pun tak nak. Mungkin dia tak suka mata biru ni. Kau bagi kita try mata lain. Habis. Habis. Okay, nice. Masuk cepat. Tak nak masuk juga. Sikit lagi tu. Kenapa susah sangat masuk ni? Macam cabut gigi. Kalah ke? Habis tak berjaya. Yes. Nampak. Lepas asi pun si lah. Misi gagal. Wah, mati. Maafkan saya.
Okay, Encik Rosli, apakah perasaan Encik Rosli selepas main game ini? Menangkan saya ada pengalaman, tapi kadang-kadang kita rasa stres juga lah main game ni kan, sebab dia kena ada kesabaran yang tinggi lah. Yang mana yang first main tu dia akan jadi pisang sikit lah. Rasa semua salah, kesian kat member tu. Ni sebab dia game kan, so tak ada lah takut sangat kot. Nampak beza lah kat situ. Tak tahulah macam nak cakap, sebab saya dah berjaya buka Google tu, tapi itulah black level dia dah habis kan, tak dapat lah misi gagal. Cuba kongsikan sikit macam mana tips nak menang game ni. Kita kena fikir macam mana nak keluarkan mata tu daripada kubang mata tu lah. So tips dia adalah menggunakan gunting lebih baik. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Walaupun saya tak berjaya dalam misi ni kan. Kalau nak lihat saya di dalam video yang seterusnya, sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan follow. Saya boleh balik. Bye.